Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan cuaca semasa bagi rantau negara. Di mana waktu ini, imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif kini lebih tertumpu di sekitar barat semenanjung, juga di sekitar negeri Sabah. Dan hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui paparan imej gema radar. Imej menunjukkan hujan di beberapa tempat kini sedang berlaku di sekitar negeri-negeri di barat semenanjung dan keadaan ini dijangka akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti, terutamanya membabitkan sekitar pendalaman negeri Perak, Selangor dan juga Pahang. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, menunjukkan hujan di beberapa tempat juga kini sedang berlaku di sekitar Sandakan, Pantai Barat, Miri dan juga Limbang dan keadaan ini dijangka akan berlanjutan juga sehingga lewat malam nanti. Manakala hujan yang kini sedang berlaku di sekitar bahagian Sibu dan Kuching dijangka akan reda sedikit masa lagi. Cuaca yang lembap di beberapa tempat di sekitar negara buat waktu ini adalah disebabkan oleh fasa peralihan monsun yang telah bermula pada 24 September lalu. Apabila angin kini bergerak dari arah yang pelbagai dan ribut petir lebih kerap berlaku terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam. Justeru itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada susulan angin kencang dan juga banjir kilat yang mungkin berlaku kesan daripada aktiviti ribut petir ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.